Minum kopi. Oh, ni semangat minum kopi ni. Syarin, cepatlah. Okey, Tazmi, ia pedih erking ke? Wow, Syarin. Nalar ke Syarin? Ia pedih erking ke Syarin? RTM, SPM. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya. Seperti mana dijanjikan, kita nak belajar bahasa Telugu hari ini. Tapi yes. Syarin, yeah. Yang Syarin tanya tu pandainya banyak kawan-kawan India. Memang di sebelah saya pun ada. Di sebelah saya pun ada juga. Ada campuran-campuran ada sedikit campuran tepias. Okey, tadi apa yang Syarin tanyakan tu sebenarnya adalah bahasa Tamil. Betul. Bukan bahasa Telugu. Tapi sebenarnya? Tapi dia rakan-rakan yang sekutu dengannya lah. Bahasa-bahasa dekat dialek-dialek yang berbeza. Tapi hari ini, tapi maksudnya tu Syarin tanya Taznim, apa khabar? Apa khabar? Oh, bukan nak pergi mana? Bukan. Pergi mana nanti saya ajar lagi? Oh, salah. Tapi pun saya belajar bahasa baru lah. Tapi hari ini kita nak belajar bahasa baru, iaitu Telugu. Betul. Dan kita nak kenali persatuan Telugu di Malaysia ni. Betul. Di mana ahlinya cukup ramai dan perayaan yang akan mereka rayai pada 18 Mac ini. Okey. Okay, jadi teruskan. Kita terus dengan tetamu kita. Yeah. Saya ingin perkenalkan di sebelah kanan saya ni yang dekat dengan saya ialah Dr. Kausilia, Bendahari Agung Telugu Malaysia. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Right. Dan di sebelah Dr. Kausilia pula merupakan Dr. Pratap, Naib Presiden Telugu Malaysia. Jadi kita nak mengenali masyarakat Telugu dari segi budaya. Okey, macam mana cakap? Apa khabar tadi tu? Bagunara. 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 Itu dia. Bunyi dia bukan sayonara, bagunara. Okey, jadi... Macam mana saya boleh ajar Tasnim ni? Itulah. Saya ajar Tasnim. Kita nak belajar hari ini bahasa Telugu. Tapi sebelum kita nak kenali lagi bahasa ini, mungkin dari segi boleh kongsikan tentang Persatuan Telugu di Malaysia ni sendiri. Silakan. Okey, Persatuan Telugu Malaysia ditubuhkan pada tahun 1956. And sejak bermula, kita sekarang dah ada 25 cawangan di seluruh Malaysia. Okay. And keseluruhannya, semua cawangan ni mengajar bahasa Telugu. And kita ada lebih daripada 35 kelas bimbingan bahasa Telugu yang tengah mengajar bahasa Telugu kepada semua masyarakat Telugu. Masyarakat Telugu, ya, okay. So, visi kami ialah memelihara dan melindungi bahasa Telugu dan budaya Telugu supaya generasi yang akan datang dapat bertutur, membaca dan bertulis bahasa Telugu dengan lebih lancar. Dr. Pratap, berapa ramai ahli sekarang ni dalam persatuan? Ramai? Ramai. Buat masa ni kita ada lebih daripada 35,000 ahli dalam Persatuan Telugu Malaysia. Seluruh Malaysia? Ya, seluruh Malaysia. 35,000 ahli, ya? Yes. Okey, okay. Tapi kita nak berbalik pada Dr. Kausilia sendiri. Yeah. Sarinya tu pun cantik, tapi cara pemakaian sari untuk makluman anda juga ada perbezaannya daripada mereka yang menyambut Deepavali, masyarakat India juga. Ada perbezaannya. Kan? Yeah. Perbezaannya adalah ia diletak pada... sebelah kanan. Yes. Betul. Okey. Dan ini, cerita mengenai perayaan yang bakal disambut ini, Ugadi. Yes, Ugadi. Yang akan berlangsung pada 18 Mac ini. Yes. Kongsikan tentang perayaan tersebut. Terima kasih. Okey, perayaan Ugadi ya. Sebenarnya dia derived from Sanskrit, perkataan Sanskrit. Yeah. Yuga and Adi. It's permulaan baru. That's Ugadi. Okey. So Ugadi ini selalunya jatuh bulan March atau April, mengikut kalender Hindu. Okay. And it's called bulan Chaitra lah. Okay. So Ugadi ni special perayaan ni memang every year kaum Telugu akan merayakan lah. Okay. So special untuk Ugadi ini kita ada jeruk. Jeruk. Yes, jeruk. Dipanggil Ugadi Pachadi. Yes. Okay. So Ugadi Pachadi ini dibuat dengan 6 bahan. Okey. 6 bahan tu 6 rasa. So yang pertama tu kita ambil untuk manisan, rasa manis tu kita ambil gula. Okey. Yang kedua kita ambil garam untuk masin. Wow. Yang ketiga kita ambil asam. Asam. Untuk masam. Masam, okey. Saya pun dah telan Elio dan Nick. Yang following, yang berikutnya, kita ambil cili untuk pedas. Pedas. Oh, semua rasa ada. Semua rasa ada. And then yang berikutnya, kita ambil bunga pokok nim untuk pahit. Untuk pahit, okey. And then yang last one, kita ambil mangga yang belum ripe tu. Belum masak lagi lah. So, 6 rasa ni. 6 rasa ni 6 experience in life. Maksudnya dia akan bagi ke apa? Liku-liku. Perbezaan.
pengalaman dan kehidupan untuk setahun untuk itu. Enam rasa yang berbeza ni, semua rasa ada. Yes. Okey, baik, baik. Itu dari segi budaya. Yeah. Nanti kita akan tanya pasal program yang akan dianjurkan lagi dan juga budaya. Tapi saya nak pergi pada Dr. Pratap dulu. Ya, yeah, silakan. Boleh ya, Atazlin. Saya nak bertanya, dari segi pengisian, semenjak persatuan ditubuhkan sudah pasti banyak program dijalankan. Tapi boleh doktor kongsikan program yang dijalankan antara yang besar dan menarik untuk kita kongsikan bersama rakyat Malaysia? Boleh, boleh. Yeah. So sejak seperti yang saya katakan tadi, visi kami ialah memelihara dan melindungi bahasa Telugu supaya generasi akan datang dapat mempelajari dan sama juga kepada kebudayaan. So dari masa ke semasa kita mengadakan pelbagai acara kebudayaan dan mengadakan pelbagai kelas bimbingan Telugu. Okay. So untuk masyarakat, and di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Kerajaan Malaysia yang amat berhormat Perdana Menteri kita kerana melalui program CD-nya, beliau membantu kami untuk meneruskan program kelas bimbingan bahasa Telugu. Menarik. Okay. So dan, selain mengajar kelas bimbingan bahasa Telugu, kita juga di bawah TEM Foundation. Persatuan Telugu ada foundation. Melalui foundation kita melakukan pelbagai aktiviti untuk membantu pelajar-pelajar muda. Seperti setelah menghabiskan peperiksaan SPM, SPM, STPM, sesiapa pelajar yang mendapat kejayaan yang cemerlang, kita memberi hadiah dan bentuk wang tunai. Dan kita juga ada tabung pendidikan untuk memberi bantuan pinjaman duit untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat universiti atau college tanpa bunga. So setelah mereka menghabiskan pelajaran tanpa mereka, mereka hanya perlu bayar balik hutang. So that pelajar seterusnya boleh dapat meneruskan pelajaran mereka. Sebab buat masa ni kita punya fund ada limited. So we try to help more community with using, giving out education. Kalau di luar daripada masyarakat Telugu nak dapatkan fund education tadi boleh? Tidak layak. Okay. Then untuk membantu yang bukan masyarakat juga, kita juga under welfare department, welfare category. Kita juga membantu masyarakat satu Malaysia jika memerlukan apa-apa pertolongan atau bantuan bila keluarga mereka mengalami sebarang kebencana atau kesusahan. Baik. Dan berbalik pada perayaan Ugadi ini, apa yang akan berlangsung sepanjang perayaan ini? Apa highlight ataupun apa yang boleh dijangkakan oleh semua? Okey, sebelum itu ya, saya nak share lah makanan manisan yang perlu disediakan untuk masih hari makan. Itu. Makanan. Yes. Itu very important. Kalau ada kat sini, kita dah cuba sekarang ni. Patut bawa tadi, doktor? Sepatutnya nak bawa lah. Patut bawa. Tak apa, lepas ni nanti lain kali datang bawa. Ya, mesti. Okey, kongsikan kita. Manisan yang selalunya untuk Ugadi kita buat, burulu, arsulu, tipu garulu. Wah, pelik ya nama semua. Macam bahulu. Macam ujungnya ada bahulu. Bahulu. Tapi semua ini diperbuat daripada tepung beras. And then manisan. So itu yang apa, apart from that, kita ada makanan sayuran disediakan, berbagai makanan sayuran lah. So and that day we more than vegetarian. Then the offer prayers. And also kita hiaskan rumah dengan tornalu. Tornalu is daripada pokok kelapa yang muda. Daun kelapa muda yang buat untuk ketupat. Dengan tu daun mangga. And then pokok pisang. So hiasan ni akan menunjukkan mengharapkan kesejahteraan untuk sepanjang tahun lah. Dan also kolam. Rangoli. Oh, yang macam ada juga kolam. Macam dekat halaman Bali rumah. Rangoli yang berwarna-warni. So all this untuk mengharapkan kesejahteraan lah keluarga. Okey, berbalik kepada soalan. Okey, 31 Disember. Kita akan adakan open house. 31 Mac. Ya, 31 Mac. Rumah terbuka di Dataran Merdeka. Setiap tahun kita mengadakan. Di mana kita ada pelbagai aktiviti. Aktiviti yang cultural. Dari local artist dan international artist as well. And then kita akan ada pelbagai makanan. Pelbagai makanan. And then kita expected crowd 15,000 dari seluruh ramai. Malaysia. Semua kaum boleh datang kan ni? Semua. Open to all Malaysia. Ada persembahan apa tu? Persembahan tarian cultural, tradisi, modern, menyanyi. Semua.
So, pelbagai aktiviti. Itu akan berlangsung pada 31 Mac. 2 hingga 8 malam di Dataran Merdeka. Okey, Kazin. Spesifik ni, tarian kalau daripada Telugu ni ada nama dia ke? Kalau, ada. Kuchipudi. Oh, yang macam ni. Macam Bhartanatyam lah. Oh, yeah, betul. Hampir. Tapi more dengan tangan, oh, dengan gelangnya kan. Dengan makeup dia. Wow, itu yang saya suka hampir, tu. Syarif. Syarif memang terror. Dan berbalik pada persatuan. Okey, tadi ada doktor nyatakan di persatuan ni juga diajar menulis, membaca dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara aktiviti yang dianjurkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Yes. Oh, jadi mungkin boleh kongsikan lagi. Yeah. So, bagi semua peringkat umur. Ya, yeah, biasanya open to all category, yeah, but lebih pada murid-murid bermula tahun 8 dan ke atas. Oh, okay. Sebab apa, waktu muda lagi senang lah mengajar lagi, bahasa. Lagi cepat. Yeah, dia, you know, grab the language. Ah. Okay. So, setiap hari bermula dari Jumaat, Sabtu, Ahad, okay, kita ada guru dari pelbagai tempat. Mereka akan mula pergi mengajar di kelas-kelas bimbingan di satu Malaysia. Wow. Okay. Ada setengah guru yang pergi 3-4 tempat untuk mengajar. Betul lah. So, semata-mata untuk melindungi bahasa Telugu. Bahasa ni. Dan bagi mereka yang bukan bangsa Telugu pun boleh. Yes, boleh. 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 Syarin, peluang kemasan. Saya tak sabar lagi. Selepas ni mungkin saya terus keluar set. Okey. Terus ikut media orang. Boleh? Boleh. Teruskan. Tadi saya nampak dalam skrin dan paparan TV yang dipaparkan tadi, ada Telugu Academy Malaysia. Yes. Mungkin kongsikan sedikit tentang Telugu Academy Malaysia. Projek ini dimulakan setahun lepas. Yeah. So, dah siap bulan ni. Kita juga mengadakan satu perayaan untuk sebelum kita masuk rumah baru. Okay, dan melakukan religious activity. Uh-huh. We dah akan conduct. So, TEM Academy ialah macam for institute for all Telugus lah to learn language and cultural development center. Dia nak jadikan satu hub untuk mempelajari bahasa ibunda dan kebudayaan Telugu. So, ini adalah satu-satunya akademi untuk kaum Telugu in a whole Southeast Asia. This is the only academy. Okay. So, tempat lain tiada. Whole world actually, except India. For the whole rest of the world, this is the only academy for Telugu community. Yeah. Okey, dan anda dah dengarkan sendiri di rumah. Mungkin ada yang berminat. Mungkin ada di antara mereka yang berbangsa Telugu tetapi tak tahu ada persatuan ini dan sebagainya. Dan bagaimana boleh mereka menyertai persatuan ini? Kami ada website. Okey. Okay. TEM website. So, melalui TEM website kita ada borang untuk menjadi hali. Okey. Okey. So, setiap individu yang mencapai 18 dan ke atas boleh memohon untuk menjadi ahli persatuan Telugu. Okey, baik. Alright. Dengan masa berbaki ni, saya nak tanya satu lagi soalan terakhir untuk doktor. Boleh. Banyak budaya masyarakat Telugu, budaya mana yang paling, yalah, kalau orang tengok ini memang masyarakat Telugu. Budaya tu. Budaya. Selalunya tengok nampak sari ke kanan. Orang kata, oh, ini sudah Telugu. Oh, sudah nampak di sana. Yes. Nampak. Memang. No doubt. And then makanan. Makanan yang ada kita macam burulu, garulu. Oh, itu berbeza. Harulu, berbeza lah. Tasni pernah rasa? Tak pernah. Oh. Muruku selalulah. Ladu muruku selalulah kita makan. Tapi yang ni belum rasa lagi. Betul. Okey, jemputan dalam bahasa Telugu kepada orang ramai untuk memeriahkan lagi perayaan ini. Silakan. Yes. Okey. Andariki namaskaram. Sri Velambi Nama Ugadi Subhakanchulu. మీరందరూ 31వ తేదీ దాతర మడేకి రండి రండి ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. స్వాగతం సుస్వాగతం. Swagatam. Suswagatam. Suswagatam. Okey, kepada masyarakat Malaysia yang lain, mungkin boleh translate tadi doktor. Saya mengucapkan Ugadi Subhakanchulu and then mohon semua jemput hadir untuk open house, perayaan Ugadi open house di Dataran Merdeka pada 31 hari bulan Mac, 2 hingga 8 malam. Sila jemput. Terima kasih apa dalam ni? Dani Wadalu. Dani Wadalu. Baik. Terima kasih Dani Wadalu. Terima kasih kepada semua tetamu kita hari ini dan kami cukup berbangga sebab kami belajar budaya baru, bahasa baru. Walaupun masa singkat Tazmin, selepas ni kita akan keluar terus belajar. Okey. Dan baiklah, kita sebenarnya ingin ke Johor. Ada batik cantik fabrik warisan Pantai Timur kini berkembang di daerah Mersing Johor dan kita saksikan. Lepas tu selamat pagi.
Malaysia.